Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat tumis pare yang enak dan lezat. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini. Oke lanjut, bahan-bahan yang dibutuhkan ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, penyedap rasa secukupnya, 3 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah besar atau cabai keriting, 1 buah tomat, 4 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 buah pare yang sudah kita cuci bersih. Ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama kita potong parenya. Ini berhubung ukurannya lumayan besar ya. Ini kita belah jadi dua bagian menjadi seperti ini ya. Kalau parenya muda, itu bisa langsung dipotong, tapi berhubung ini besar, ini kita buang ya. Ini bijinya atau isiannya ini kita buang. Jadi tipsnya itu seperti ini, teman-teman. Oke. Yang satunya. Oke, kalau sudah terbang semua, baru kita potong tipis-tipis ya, dengan ketebalan sekitar 1 mm ya, tipis-tipis seperti ini ya. Kalau sudah, kita sisihkan. Selanjutnya, kita rebus air. Oke, 2 gelas sudah cukup. Kita masukkan garam 1,5 sendok. Dan kita rebus. Kita rebus hingga mendidih terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah mendidih ya. Dan garamnya juga sudah larut. Baru kita masukkan irisan pare yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita tutup lagi, kita tunggu beberapa menit supaya sari pati atau getah parenya hilang sehingga rasa pahitnya juga hilang. Oke, setelah kira-kira 15 menit, oke, ini sudah layu seperti ini ya. Ini biasanya getah parenya sudah parut. Kita matikan kompor. Kemudian kita buang airnya dan kita bilas dengan air bersih. Ya, ini hasilnya pare yang sudah kita rebus dan kita bersihkan tadi. Ini warnanya emang agak sedikit layu karena kita rebus ya. Nah, selanjutnya kita bikinkan bumbu dan kita tumis. Selanjutnya kita iris tipis-tipis bawang merahnya.
bawang putihnya, cabai rawitnya, cabai merahnya, terakhir tomatnya. Selanjutnya kita tumis. Bumbu yang sudah kita iris tadi selanjutnya kita tumis, kecuali tomatnya. Kita tumis dengan api sedang saja. Kalau baunya sudah harum, kita masukkan irisan parenya. Selanjutnya kita masukkan garam, gula pasir, dan penyedap rasanya. Kita aduk-aduk kembali. Terakhir, baru kita masukkan tomatnya. Kita icipin rasanya. Oke, ini sudah pas. Kita matikan kompor dan siap untuk kita sajikan. Tara, tumis pare siap untuk dinikmati. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa.